Baik, itulah tadi ya. 7 matahari berarti menandakan anak-anak SD Siswa 2 harus sudah siap untuk mengikuti virtual pagi hari ini. Betul, hari ini sangat spesial Bu Nunu karena ada kita akan launching program baru nih. Bu Nunu, Bu Tati juga sudah membaca sebuah buku One Day One Book. Kenapa coba? Kenapa baca buku? Ya betul. Karena apa ya Bu Nunu? Miris banget ya membaca berita bahwasanya menurut UNESCO daya literasi Indonesia ini ya warga negara Indonesia ini sangatlah minim. Itu dua terbawah Bu Nunu, bayangkan. Jadi dari 1000 orang Indonesia itu hanya 1 orang yang membaca. Dari saya. Kurang banget. Nah, oleh karena itu ya, oleh pemerintah digalakkanlah gerakan literasi. Menggalakkan gerakan literasi sekolah atau disingkat GELRI. Nah, bener dong? Ya. Ngomong-ngomong gelis yang ada yang akan ada di petualangan kali ini ya. Nah, ini kan sekarang launchingnya. Anak-anak itu akan membaca sebuah buku, kemudian mereka rangkum dan mereka bisa bacakan, bisa mereka sampaikan juga itu melalui video. Luar biasa sekali. Jadi di sini juga diperuntukkan untuk semua ya, semuanya. Kelas 1 sampai kelas 3. Ya, kita share kan. Betul. Ya, kita share. Nah, selain itu juga ada juga menu itu lomba literasi yang akan diikuti oleh siswa kelas 5 dan 6 SD Asyifa 2. Luar biasa ya. Jadi itu ada luar biasa. Berapa? Itu ada 6 orang yang akan mengikutinya ya. Di antaranya adalah Baim. Baim. Ya, Baim kelas 6. Kemudian ada Nadi Naila, ada Raihanum, ada Salwa, ada Fatimah, ada luar biasa. Nah, anak-anak di sini berarti sangat antusias sekali adanya program baru ini ya. Ya, betul sekali Bu Nunu. Dan itu minta support dan doanya ya bagi teman-teman semua Asyifa 2 untuk mendukung teman-teman kita yang akan mengikuti lomba vlog literasi. Luar biasa sekali ya. Di sini sangat inovasi juga ya. Betul. Membuat anak-anak berkembang terus ya. Karena sebetulnya literasi itu gak hanya membaca belum. Literasi itu apa? Kemampuan membaca, menulis, kemampuan berbahasa, menyimak. Nah, seperti itu. Jadi gak hanya itu membaca. Betul. Tentunya akan menggali potensi yang dimiliki ya. Itu kan semua membaca menulis. Nah, ini wawasan pertama juga kita mengeksplor diri kita supaya bisa lebih maksimal lagi potensi. Makanya yuk anak-anak dari mulai sekarang harus cinta dulu Bu, cinta dulu. Betul. Harus skillful ya. Karena kita ini jangan cepat-cepat merasa tua. Betul sekali Bu. Terus kurang-kurang effort di kita terus belajar. Sesuai dengan apa yang ada di Al-Qur'an juga ikra. Nah, seperti itu Bu. Oke, kita ingatkan lagi Bu Nunu, kita tadi sudah cuap-cuap tentang literasi yang kita launchingkan hari ini. Ya. Kita ingatkan dulu SOP untuk anak-anak. Anak-anak diingatkan kembali SOP ya, yang senantiasa selalu diingatkan. Untuk laki-lakinya harus memakai peci, kemudian juga bajunya sesuai dengan jadwalnya ya. Dan ya, betul, tentunya kalian juga harus menyalakan atau on-kan kameranya dari mulai awal sampai akhir di virtual meeting. Hidungnya yang rapi. Betul, betul sekali. Sampai sendera. Biasanya kalau menyender jadi mimpi indah ya. Betul sekali. Kemudian juga umpan ini hadapkan ke kamera, jadi ya jangan sampai kalau kameranya out, tapi kemana-mana. Oke, Bu
ya, seperti biasa ya, kita akan masuk ke pembukaan battle. Kita akan mulai saja acara kita kali ini. You are Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sudah dari ajaran. Oke, alhamdulillah. Hai, ketemu lagi dengan acara virtual nih SDA Syifa 2 Bandung. Edisi Senin tanggal berapa itu? 22 Februari 2021. Oke, dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam kita curahkan barang kepada Nabi Adam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita umatnya. Amin. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai, alhamdulillah kita melaksanakan hari ini, kegiatan hari ini dengan ucapan bersama-sama. Oke, supaya lebih berkah lagi, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bu Nunu, karena sekarang hari Senin, ya, awalnya kegiatan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, kepada hadirin semuanya, dimohon untuk berdiri. Thank you.
Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi Bu Andin di acara Asyifanus. Hari ini Ibu akan menginformasikan seputar sampah. Karena kemarin baru saja kita memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Maka dari itu kita akan menjelaskan tentang seputar sampah. Hari Peduli Sampah Nasional disingkat dengan HPSN diperingati untuk mengenang terjadi longsor sampah di TPA Lewi Gajah Cimahi pada 21 Februari 2005. Maka kita sebagai warga Indonesia wajib mengetahui berbagai jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik dan yang kedua sampah non-organik. Contoh sampah organik seperti sampah yang bisa membusuk yaitu daun-daun kering dan yang lain. Dan sampah non-organik bisa membusuk, misalnya botol plastik, tas bekas, karton, kaleng bekas, dan sekian informasi yang dapat diberikan hari ini. Sampai bertemu di Asyifa News selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh reporter kita Bu Andin dalam Asyifa News. Ngomong-ngomong tadi ya, kita nyambung juga hari sebagai Hari Peduli Nasional. Iya betul ya. Itu diperingati karena waktu tahun 2005 itu ada kejadian itu di Lewi Gajah. Oh, gimana nih Bu? Nah itu terjadi kata Bu Andin tadi ya, di berita tadi itu longsor. Wah itu gara-gara banyaknya sampah yang menumpuk mungkin ya, jadi betul terjadinya bencana. Nah artinya harus senantiasa menjaga kebersihan, terutama sampah. Nah mulai saat ini kita harus memilah sampah. Betul. Sampah yang ada di rumah ya, ya betul. Sampah organik dan non organik. Betul. Jadi mulai dari sekarang. Nunu, ya, kita akan mulai quiz ya, karena kita akan melihat apakah dengan baik Asyifa di sini. Botol plastik
Kemudian ada Hamet. Iya. Apalagi Bunda Kelas Pekan dan Hargu. Oke, Kalian juga ya. Oke. Oke, alhamdulillah nih. Selamat kepada Rizky 1C mendapatkan 5 bintang dari wali kelasnya. Hari ini perjalanan kita masih panjang. Masih panjang karena banyak sekali acara-acara yang akan kita keluar di morning edisi baru dan spesial. Iya, setelah ada kegiatan apa Bu? Seperti biasa kita cek Priyata ya bersama dan Awan Suryana dan Muhammad Jaan. Jadi para penghafal Quran semudah membalikan tangan, penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, hafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani wa man minkum warafa amma ba'du. Ya jami' kita bil ahibba, alhamdulillah nasyukurullah subhanahu wa ta'ala alladhi najma'ana fi hadzal majma' wa fi hadzal barnamij ala wa hiya qira'atul Qur'an fi surah An-Naba ila surah An-Nas. Walhamdulillah nakti ila al-usbu' al-jadid. Anak-anak yang rahmati Allah, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kita dipertemukan kembali hari ini dalam kegiatan pembiasaan surah An-Naba sampai surah An-Nas. Alhamdulillah kita masuk ke minggu yang baru. Tidzalika kama araftum usbu' al-jadid. Nah, naftah surah. Kita kembali lagi pada surah An-Naba, dibuka lagi surah An-Naba-nya. Tafadhalu iftahu jami'an surah An-Naba. Ya silahkan anak-anak semuanya membuka surah An-Naba. Wa qabla an nabda'a bi qira'ati hadhihi surah, awalan nad'u Allah subhanahu wa ta'ala hatta yubariku fina fi halal barnamij. Ya, kita sebelum mulai kita berdoa kepada Allah agar aktivitas kita ini diberkahi Allah. Akhra'u lakum marratan wa tukarriru marratan ukhra. Ustaz bacakan doanya sekali kemudian kalian mengikuti di rumah. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikati al-muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, jemaah. Kama fil 'adah sanaqra surah Al-Fatihah wa ayat al-kursi awalan wa nastamir maka ba'da an fi surah At-Taha. Kita bacakan ayat dan kursi terlebih dahulu dan kita mulai di apa? A ba ta
billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إلا حبيب
ketika membaca Al-Quran menggunakan makom bayati, ya, konsentrasi kamu bukan kepada nadanya saja, ya, atau konsentrasi awalnya bukan kepada nada tapi kepada kawaid qiraat Al-Quran, ya, kawaid tajwid, kawaid tahsin Al-Quran, ya. Jadi kamu fokus pertamanya kepada kaidah bacanya dulu. Jadi jangan sampai kaidah mengikuti nada, salah kebalik. Tapi harusnya nada mengikuti kaidah. Jadi jangan sampai misalnya kedengarannya mungkin enak, tapi bacanya salah. Contoh misalnya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa'adaba. Kira-kira salahnya di mana? Tahu nggak? Itu salah baca kayak gitu teh. Salahnya di mana? Salahnya di pembacaan akhir, yaitu mad iwad. Enggak boleh dibaca lebih dari dua ketukan. Jadi enggak boleh innal muttaqina mafaza. Enggak boleh, ya. Innal muttaqina mafaza. Udah cukup, harus dua. Nah, maksudnya begitu gitu ya. Jadi jangan sampai nada lebih unggul dibandingkan kaidah. Kembali ya, kaidah harus diutamakan dibandingkan
nada. Jadi nada mengikuti kaidahnya. Oke, next. Bisa diingatkan lagi, nada yang pertama naik, nada yang kedua sedang, nada yang ketiga turun. Semangat, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الأرض أئنا عظاما نخرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إن كاده ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى نفس عن
الله يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها فأنت sebentar. Oke, Ustaz ingatkan lagi masih ada yang tiduran, main-main dalam ronde A harus fokus ya anak ya. Fokus. Ya. Jangan sampai tiduran. Kan? Nokot bimol adam anil ilmi. Kita mengedepankan adab dibandingkan ilmu. Ayo adabnya, ayo masalah. Tadi tiduran. Ya. Kalau murojaahnya lagi santai sendiri ya boleh tuh, ya. Sekarang kan lagi bareng masa nih. Ayo. Duduknya yang rapi, yang bagus, ya, yang tegap. Biar gak ngantuk. Nah, itu teh tiduran dan ngantuk pasti. Lama-lama goler ya, langsung tidak sadar ya. Ayo semangat yang masih tidur bangun sudah ya bangun ya yo semangat pahala besar ayo semangat dong yo saya masih serak juga semangat kok ayo semangat yo surah Abasa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar jadi lupa nada yang pertama naik konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an jaa'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu al-dhikra amma man istaghna فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ مُّبَرَّرَ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ كَلَّا
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca. Idza as-sama'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza al-biharu fujjirat wa idza al-qubur bu'thirat 'alimat ya qaddara akhbarat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fi ayyi suratin ma syaa sungguh merugi siapapun kalian yang ketika murojaah di mana kalian pahala kebaikan kalian yang jangan sampai kamu tidak melakukan, tidak membaca karena sayang sekali kamu tidak mengerti berarti kamu tidak mendapat pahala jadi yuk yuk semangat kita dengan jaga Allahu akbar rabbi hadi wajibur rafa'i warzuq wahdini wa'afini wa'afini kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin sebagainya assalamualaikum subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tetap semangat dan berwajah sampai mati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita dengarkan ayat yang menambah keberkahan.
keberkahan lain, ya, bagi kehidupan kita ya. Dan insya Allah kami akan juga jadi syafaat buat kita ya, Bunda. Amin. Bu Nunu, nah, kan ada launching prize itu Gelir Gerakan Literasi. Ya, Bu Nunu, berbicara tentang literasi. Nah, ini dari warga Sipa 2 Bandung ini keren banget. Wah, betul. 45 video yang masuk dan ya, mungkin sudah kita stop ya, Bu Nunu. Banyak dan prosedurnya seperti ini, Bu Nunu. Kita akan jelaskan. Bagaimana video ini itu ada bacaan 10 bintang. Kelasnya masih lewat ya yang sudah mengirimkan. Nah, setelah itu akan kami ketik Bu Nunu ya. Oke. Jadi komentar yang khusus akan ditampilkan di Zoom nanti ya. Karena program ini hanya 2 minggu, kurang lebih 2 minggu. Oke. Sementara yang masuk itu ada 5 video bayar. Kalau semuanya ditampilkan itu tidak akan betul sekali. Jadi kita meminimalisir waktu, jadi pilih yang paling terbaik. Ya, tapi tetap ya, yang mengirimkan itu tetap mendapatkan 10 bintang. Iya, betul. Dan yang tidak ditayangkan di Zoom, itu akan di-upload di IG atau YouTube sekolah. Seperti itu prosedurnya, Bu Nunu. Kalian tetap menjadi ada apresiasi. Apresiasi. Luar biasa, berarti penasaran gurunya. Anak-anak itu daya literasinya ternyata keren. Mungkin sekarang UNESCO akan berubah pikiran. Jadi Indonesia itu nomor satu di bagian bawah, bukan dari nomor satu. Betul sekali Bu. Bicara tentang literasi juga, ya. Kalau Jawa Barat punya bunda literasi, Ibu Cinta ya, Ibu Gubernur. Asli Pak juga punya Ibu Literasi. Kalah ya. Keren ya, dari Ibu Cinta ya. Oke, kita langsung saja ya. Kan menyimak video dari Ibu Literasi SCA 2 Bandung, yaitu Ibu Hati. Simak ya. Kabarnya hari ini, semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Nah, sebelumnya ibu akan bertanya dulu pada kalian. Coba siapa di sini yang takut sama gelap? Angkat tangannya coba. Nah, petualangan yang akan ibu ceritakan ada hubungannya dengan gelap dan terang. Nah, ini dia buku yang akan ibu ceritakan kepada kalian semuanya. Buku ini berjudul Negeri Temaram. Buku ini ditulis oleh Maria Lubis dan ilustrator Nabila Adani. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Cekidot. Ini adalah rumah Kelanan. Wah, indah sekali ya suasana malam di sana. Wah, tiba-tiba mati lampu. Apa yang harus dikerjakan oleh Kelana ya? Lalu, ibu datang dengan membawa senternya. Kelana punya ide. Kira-kira apa ya ide dari Kelana? Yuk, kita simak terus ceritanya. Inilah Remang.
si Siamang dari negeri Temaram. Ia ingin pergi ke negeri Benderang. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Ketika Remang mendaki gunung, datanglah burung raksasa. Ciap, 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 ciap. Remang berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba, tolong! Suara apa itu? Ternyata seekor kancil dalam bahaya. Ciap, ciap, ciap. Remang berhasil menyelamatkannya. Ternyata kancil juga ingin pergi ke negeri Benderang. Akhirnya mereka berdua berangkat bersama-sama. Kini lautan luas menghadang mereka. Namun ombak tinggi tak membuat Remang dan kancil gentar. Oh tidak, ikan besar menghancurkan kapal mereka. Cip, cip, cip. Remang berhasil menyelamatkannya. Ikan sudah pergi. Sekarang bagaimana mereka melanjutkan perjalanannya? Kapal mereka sudah rusak. Untunglah ada penyu yang baik hati. Lihat, ada cahaya terang. Itu negeri Benderang. Main bayangan asik juga ternyata ya. Sekarang lampu sudah menyala. Tolong matikan lagi lampunya ya Bu, Bintang Kelana. Nah, cahaya temaram seperti ini lebih baik. Kemana ya sekarang? Ke negeri bawah laut? Sepertinya mengasihkan. Wah, ternyata Kelana suka sekali ya bermain bayangan. Karena dia dapat berimajinasi untuk berpetualang dengan sangat seru. Nah, itu tadi akhir cerita dari negeri Temaram. Nah, buku ini adalah salah satu koleksi terbaru dari perpustakaan SD Asifa 2 Bandung. Nah, sekian tadi cerita untuk hari ini ya. Dan jangan lupa nantikan keseruan dari cerita-cerita lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, see you next time. Video literasi yang dikirim anak di sekolah itu kan durasinya maksimal 5 menit. Iya, betul. Tapi untuk lomba vlog literasi yang hadiahnya Ibu Cinta, itu maksimal 5 menit, Bu Nunu. Jadi ada batas waktu. Tapi itu perbedaannya. Tapi ternyata aja di anak-anak ikrannya buka buku saja, tak? Anaknya tidak terlihat. Lihat ekspresinya, intonasinya juga harus terdengar seperti itu, seperti yang tadi Ibu lihat di SMA Asifa 2 jadi itu seperti itu ya, ketika membaca, ketika menyampaikan kembali cerita itu seperti intonasi, kemudian juga gesturnya ya, tubuh, hati harus betul-betul ya, karena itu sedang menyampaikan cerita. Oke, okay, Bu Nunu. Jadi jangan hanya dibuka bukunya. Jadi ada suaranya aja. Jadi
Baiklah anak-anak kelas atas, baiklah aku ucapkan keinginan kebanggaan. Jadi anak-anak mati kelas atas ya, ini lagi yo. Go untuk kelas 4 sampai kelas 6. Ini gampang. Ayo, diasah. Gambar-gambar. Oke. Ini yang komplain menang. Enggak nepotisme ya. Siap betul ya. Yeah.
mati. Untuk kelas 1 dan 3. Semangat. Tidak ada yang terlihat jelas ya. Jawabannya ada kok belum. Yang belum disebutkan jawabannya ya. Oh, yang tadi itu karet gelang. Nah, biasanya dipakai untuk loncat tinggi atau dipakai untuk ikat rambut ya. Dan sekarang apa ya jawabannya? Oke, sudah ada ya. Pemenangnya yaitu dari kelas 1C. Yaitu Haifa. Sobat, kamu berangkat. 5 bintang lanjutnya kan? Santi. Oke. Halo, terima kasih ya. Kasih sungguh luar biasa ya. Di atas. Keren banget.